Rengan pengurus Wihara Tridharma Kabupaten Cianjur ngokolakeun kagiatan bakti sosial kucara ngabagikeun kalawan gratis 450 paket kabutuh pokok ka masyarakat teu mampu poe Minggu pasusore. Eta kagiatan bakti sosial teh Lianti Minangka Wangun kahaat kasasama manusia oge Minangka Wangun pangrojong keur numpes mahabuna COVID-19. Reng-rengan pengurus Wihara Tridharma di Jalan Hos Cokro Aminoto, Gang Duren, Kelurahan Solokpan dan Kabupaten Cianjur ngokolakeun kagiatan bakti sosial kucara ngabagikeun 450 paket kabutuh pokok kalawan gratis ka warga anu kapangaruhan ku mahabuna virus COVID-19. Eta paket kabutuh pokok teh mangrupa beas, mie instan, minyak goreng sarta kadaharan sejena. Prak-prakan ngabagikeun eta kabutuh pokok teh di sorang kalawan simbolis ku Ketua Wihara Tridharma Tedi Suherman kasaban RT Tur RW anu satuluyna dipasrahkeun kalawan langsung ka warga di 7 RT Tur 2 RW di Kelurahan Solok Pandan. Eta hal teh dipaju keur nyinglari riungan warga. Saestuna eta ketak ngabagikeun kabutuh pokok teh dilakonan keur ngarojong program pamarentah lebah ngungkulan virus COVID-19 sarta Minangka Wangun kahaat kasasama bari ngawewegan widang ekonomi masyarakat menengah kahandap. Alhamdulillah mungkin ini untuk keluarga saya, untuk membantu keluarga saya ya, terima kasih banyak untuk ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak semuanya. Apa aja nih yang diberikan Bu? Yang diberikan itu yang satu barusan beras, yang ini minyak ya, kecap ya. Jadi buat dua hari ke depan aman ya Bu ya? Insya Allah. Paket sembako bagi warga. Dan ini tentunya merupakan suatu kegiatan yang sangat positif kekeluargaan yang ditunjukkan oleh wihara ini terhadap masyarakat sekitar wihara, dan suatu bentuk toleransi saling membantu dalam membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat dalam rangka menghadapi permasalahan menangani COVID-19 ini, di mana sesuai dengan anjuran oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kalau warga diharapkan atau ditekankan untuk tetap tinggal di rumah masing-masing, tidak keluar rumah dalam hal yang tidak penting. Cek Wakil Ketua Wihara Tridharma Andri Wijaya, pandemi COVID-19 teh mangaruhan masyarakat utamana dina widang ekonomi warga. Upamana wae padagang anu ngarahu, alatan omset na nyirorot tepi ka 50% batan sasari. Samalah reoge warga nu leungiteun pakasabanana. Sakumna pihak miharep mahabuna pandemi virus COVID-19, sagancang napungkas sangkan widang ekonomi masyarakat bisa sabihara sabihari deui. Lihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak warga Cianjur yang telah kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka kehilangan juga penghasilannya, sehingga hidupnya sekarang itu cukup berat. Untuk makan saja mereka sudah tidak punya uang. Untuk itu, untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang memang sedang kesulitan keuangan, kita berinisiatif untuk mengadakan acara bakti sosial. Harapannya Pak? Harapannya ya, walaupun yang kita bagikan kalau secara nominal tidak besar, tapi mudah-mudahan bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang memang saat ini sedang kesulitan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Sajroning kitu, Lurah Kelurahan Solok Pandan Nandang Wildan Nandeskin, najan Cianjur masih zona hijau, tapi pamarentahan desa Rukun Gawe jeung TNI Tur Polri nyorang panitenan kalawan rekep sarta ngadata warga, utamana anu kakaramulang ti zona merah. Sakumna warga anu datang ti zona merah diperedih sangkan ngalakonan isolasi mandiri pikeun megatkeun mata rantai sumebarna virus COVID-19. Dengan wabah corona ini, karena segala aktivitas dibatasi, mereka terutama mereka yang berswasta atau berdagang dalam masyarakat, jadi hampir 50% lah dalam pendapatannya. Terus dengan adanya bantuan ini dari wihara ini, saya berterima kasih banyak sekali membantu masyarakat kami sebagai lurah itu atas nama pribadi dan kedinasan, berterima kasih banyak.
dengan bantuan ini otomatis meringankan beban masyarakat. Di Namprona, Lurah Kelurahan Solok Pandan Nandan Wildange merdih sakumna warga, sangkan salawasna ngajaga kesehatan, kucara make masker upama kaluar imah, remen kukumbah leungeun make sabun, sarta salawasna narumpi di imah na sewang-sewangan. Heri Setiawan, Bandung TV.